kita sekarang sudah menghadapi perbedaan generasi. Yaitu kita akan menghadapi tantangan generasi milenial. Oleh karena itu, peran Bapak Kasat sebagai manajer pembinaan kekuatan. Ibarat ilmu medan, kita sekarang melakukan resection, tetapi kita segera melakukan intersection. Sehingga tantangan yang kita hadapi ini bisa kita atasi dengan kunci soliditas kepemimpinan. Kita angkat lagi semangat generasi 45, Dharma Pusaka 45, dengan harapan Kepala Staf Angkatan Darat bisa menjadi lead integrator, dimawali dengan kelanjutan seminar Angkatan Darat dan menjadi legalitas dan legitimasi dari pertahanan keamanan.